Selamat datang di channel Kemasan Bola. Resmi, Manchester United pecat Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer sudah bukan lagi manajer Manchester United. Ia resmi diberhentikan MU. Manchester United mengumumkan Ole Gunnar Solskjaer sudah meninggalkan posisinya sebagai manajer. Demikian pernyataan di situs resmi MU. Disebutkan pula dalam keterangan itu bahwa Solskjaer yang semasa bermain untuk MU merupakan seorang super sub akan selalu jadi legenda di klub dan keputusan sulit ini dicapai dengan sangat menyesal. Sejumlah pemain MU menangis usai dipermalukan Watford. Walaupun beberapa pekan terakhir sudah sangat mengecewakan, hal itu tak bisa melunturkan semua hal yang sudah ia capai dalam 3 tahun terakhir untuk membangun ulang pondasi kesuksesan jangka panjang. Michael Carrick kini akan menangani tim untuk laga-laga berikutnya, dengan klub akan menunjuk manajer interim sampai ke akhir musim.